Oke, baiklah, seperti biasa, kita buka Google dulu ya. Kita buka Google. Terus kita klik guru belajar ya. Kita klik cari. Nah, di sini udah ada guru belajar ya. Kita klik guru belajar. Kita klik guru belajar di sini ya. Yang pertama, guru belajar. Kita klik, ayo guru belajar ya. Nah, ini udah muncul. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita langsung aja ke seri pendidikan inklusif ya. Karena ini yang untuk kita ikutin programnya, oke? Kita klik seri pendidikan inklusif apa sih gitu ya. Nah, di sini udah ada penjelasannya. Seri pendidikan inklusif ini program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini sangat bermanfaat sekali buat guru ya, untuk memahami keberagaman peserta didik atau mengadaptasi kurikulum ya, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, nah kita langsung aja masuk ya, bahwa mulai belajar mandiri ya, kita langsung menuju ke bawah, kita klik. Oke, ini program guru belajar dan berbagi ya. Nah, ini disuruh masuk nomor UKG atau add guruku ID ya. Masukin nomor UKG kalian dengan kata sandinya. Kita masukin. Kita klik masuk ya, setelah kalian masukin email atau nomor UKG-nya. Terus sandi, klik masuk. Ya. Udah muncul, nih ini udah muncul. Belajar mandiri guru SNP 3K ini udah selesai. Asesmen kompetensi minimum udah selesai. Terus ini PKH udah selesai juga. Tinggal pendidikan inklusif ya. Kita lihat selengkapnya. Nih, jadi kalau misalnya kalian udah punya Telegram, kalian tinggal bergabung aja. Ya, jadi kalau kalian belum punya juga gak apa-apa. Nggak usah bergabung juga nggak masalah ya. Yang penting di sini adalah kegiatan yang harus kita ikuti ya. Nah, di sini BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif ya. Nah, ini prasyarat. Kita tinggal daftar aja. Kita klik ya. Klik daftar. Nah, ini ada... Oke, di sini Anda dapat membeli jadwal pelaksanaan di bawah ini berdasarkan waktu luang Anda. Kita lihat angkatan 1, Senin, tanggal 3 bulan 5 2021 sampai dengan Senin tanggal 10 bulan 5 2021 ya. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 10 ada 1 minggu ya. Untuk angkatan 2 ini dimulai hari Rabu tanggal 19 bulan 5 2021 sampai dengan Rabu tanggal 26 bulan 5 tahun 2021. 1 minggu juga. Dan ini angkatan ketiga Kamis tanggal 27 bulan 5 2021 sampai dengan Kamis tanggal 3 bulan 6. Jadi ini udah batasnya 1 minggu sampai jam 12 malam. Kalian tinggal pilih mau angkatan 1 boleh atau langsung aja nanti ya. Angkatan 2 boleh juga. Batas pendaftarannya udah ditentukan. Terus angkatan 3 juga udah ada. Nah, ini tergantung masing-masing kalian ya. Mau angkatan 1 boleh, angkatan 2 boleh atau angkatan 3. Tergantung waktu luang kalian. Nah, jadi di sini aku ambil angkatan 1 aja karena ini waktu luang aku udah bisa nih tanggal 3 bulan 5, tanggal 3 bulan 5. Hari Senin ya. Aku ambil angkatan 1 aja. Nah, habis itu ini boleh pilih ya, angka 1 atau angkatan 2 atau angkatan 3. Nah, setelah klik ini conteng atau angkatan 2 conteng gitu ya. Atau angkatan 3 diconteng. Nah, karena aku milih angkatan 1, aku pilih angkatan 1 ya, diconteng. Nah, habis itu kita tinggal daftar. Oke, kita klik ya, daftar. BIMTEK Guru Seri Inklusif Angkatan 1. Jika Anda bersedia meluangkan waktu, silakan pilih iya. Oke, iya.
Ya. Nah, Anda berhasil mendaftarkan kegiatan BIMTEK guru belajar seri eksklusif ya. Nih. Di sini juga ini kan harus sampai 100% ini. Untuk apa namanya? 0% sampai selesai gitu. Kalau udah 1% berarti kita udah bisa mengambil sertifikatnya. Kita lihat apakah bisa ubah jadwal. Ubah jadwal. Oh iya bisa ya. Jadi sebelum mulai untuk angkatannya, kalian bisa milih angkatannya ya. Berarti ini angkatan 2. Enggak lah, aku enggak mau ubah jadwal. Jadi kita tutup aja. Oke. Nah ini udah selesai. Jadi kalian pantau terus untuk BIMTEK guru belajar seri eksklusif ya. Karena ini angkatan pertama ini tanggal Senin, tanggal 3 bulan 5 sampai Senin ya. Untuk ubah jadwal kalian bisa sendiri ubah. Ini batas pendaftarannya Senin tanggal 3 bulan 5. Nah, tanggal 3 bulan 5 ini untuk batas pendaftarannya angkatan 1. Terus untuk angkatan 2 tanggal 19 ya, bulan 5. Untuk angkatan 3 Kamis tanggal 27 bulan 5. Jadi di sini seminggu ya jadwalnya untuk kegiatannya. Jadi kalian pantau terus ketika kalian sudah mendaftar, oke? Okay? Nah, kalian pantau terus untuk seri belajar BIMTEK guru belajar seri inklusifnya. Sering-sering buka ya. Oke. Okay. Itulah cara mendaftarnya dan kalian bisa pilih jadwal sebelum memulai BIMTEK ini. Oke, okay, see you next time.